Minasa, konbanwa, isei no adaru, ようこそ. Minasa, okay desu ka? Okay desu ka, minasa. Nah, ini kita kembali lagi di Kisei di Peko Peko Corner. Hai, Eta. Ya seperti biasa ya, kita sudah sediakan segala bentuk makanan. Kita masih akan review lagi untuk kali ini, masih makanan Jepang ya. Pastinya masih ini ya. Oke, untuk kali ini kita edisi serba hitam. Kita juga pengen baju itu gitu ya. Nah, ya kebetulan sekali kita pakai hitam ya. Oke. Cuma bedanya kulitku juga ikut hitam. Aku juga hitam. Aku pun hitam kali sebenarnya. Kayak kalau kayak gini itu terus yang kita kayak apa? Yang putih ya, yang kesini apa? Oke, okay. Nggak apa-apa. Kita semua nggak memandang warna kulit ya, Minasa. Oh. Oke, okay. Ini ada kopi dan juga coklat ya, Minasa. Perpaduan yang nikmat ya antara kopi dan coklat. Pokoknya kita hari ini pahit-pahit lah ya, tapi kayaknya juga udah terbiasa ya. Udah biasa rasanya. Sama. Biasa banget, biasa menerima pahitnya kehidupan ini. Jadi kita sambil latihan juga ini, latihan menerima pahit kepahitan duniawi gitu. Oke, apa sih ngomong apa sih Wan? Nah, oke, nanti kita langsung aja seperti biasa, nanti kita akan review rasanya gimana. Ini spesial banget. Selain hitam-hitam ini juga yang pahit-pahit menasan gitu ya, biasanya. Ini coklatnya pahit. Nah, ini coklatnya ini black apa dark coklat? Coklat. Ini identik dengan dan coklat, terus ini juga ini blacknya black coffee juga. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita review dosa kita. Kudasai. Oh, oke minasan, langsung saja kita akan buka dulu. Oke, ini mau apa? Ini berarti kopinya dulu ya. Kopi ya, kopinya kita tuangin dulu. Kopinya dulu. Makan sambil ngopi. Oke. Ini kopinya dari Sangar ya. Kopinya dari Sangaria. Oh, nah, ini Sangaria. Ada, ini Sangaria. Ini juga kalau di kombini sering ketemu juga ya kayak ini. Iya di kombini, terus kalau enggak di judul baiki. Oh, yang okay. Kayak itu loh, kalau apa namanya itu? Kayak kulkas disbir gitu. Oh iya. Vending machine ini saya. Vending machine di sini ada, tapi kemarin kita pengennya yang bos ya. Yang bos ya, yang santarnya dari Sentari. Sentari ya, tapi enggak ada. Ya. Adanya ini yang jangan apa-apa. Ini juga familiar di kombini atau vending machine ya. Oke, kita buka dulu. Maaf ya Minasan, karena masih terbatas budget jadi kita satu aja. Oke. Hai, contohnya seperti kamu biasa sih Minasan. Langsung aja kita sampai mau dicoba dulu yuk. Ini emang benar-benar kayak semacam americano gitu ya Minasan. Jadi gak ada manisnya sama sekali. Surprise. Jadi untuk Minasan gimana? Minasan kalau misalnya apa pada ke Jepang mau ke Jepang gitu terus ketemu ini yang tulisannya black, hati-hati ya. Ya, apapun mereknya kalau ada tulisannya black lah ya, pasti itu ada no sugar. Gak ada no sugar, jadi gak ada manis-manisnya sama sekali yang kenasan gitu. Ibaratnya americano lah ya, jenis-jenis kayak americano gitu ya. Tapi ini favoritnya orang Jepang. Oh iya. Kalau misalnya pagi-pagi itu pada ngantuk minumnya ini sambil rokok. Oh iya. Dan biasanya yang no sugar juga ya. Iya. Itu kalau yang bos kemarin yang mau kita itu katanya lebih pahit ya. Iya. Yang itu kemarin itu katanya yang kalau kayak sih. Kalau ini sih ya biasa lah ya, kayaknya kopi biasa. Kalau kamu pernah minum americano seperti itu Minasan. Oke,
lanjut saja. Yang kedua ini ada coklat. Dari Bourbon, dari Alfort. Alfort. Dari Bourbon. Bourbon ini juga salah satu produsen coklat juga yang terkenal di Jepang gitu. Minasan, aku dulu pernah dapat Bourbon ini isinya sake. Enak dong. Iya, jadi isinya sake. Kan ada kan? Ada coklat yang bentuknya botol gitu. Jadi ini jadi dari Bourbon juga. Jadi isinya sake. Oke, kapan-kapan kita carilah ya di sini. Ini sake. Ini kita udah 21% jadi enggak apa-apa. Oke, langsung saja kita buka dari ini yang dark coklat. Ini beda rasanya. Sama. Ini jadi nanti beli aku kemarin kiranya beli mendapat satu kotak doang, ternyata yang datang dua. Ini enggak tahu salah atau emang dua, aku enggak baca deskripsinya terlalu detail sih. Itu ini menasan. Ini pembukanya dari samping ini. Ini juga itu. Terus kalau untuk kemasan tuh Jepang tuh nggak ada yang ngalahin deh kalau menurut gue. Packagingnya tuh selalu rapi, simpel tapi tuh kayak menarik gitu loh. Oke. Okay. Nah ini kalau kayak kemarin ya kita harus baca keterangannya ya kalau itu ya kalau mau buka ya. Karena di sini ada keterangannya. Buka gitu ya. Oh iya. Nah ini jadi nggak bisa giniin, jadi giniin kemasan tuh kan. Oke. Nah, gini ya menasan ya. Terus kita keluarin deh. Nah, ini satu. Waduh, ini agak ini panjang tuh rusak ya. Iya, pengen bikin. Oke, seperti ini menasan penampakannya. Oke, langsung kita coba aja. Ini karena udah perjalanan jauh ya, jadi agak penyok-penyok gitu karena kan coklat ya. Iya. Nah, ini tuh modelnya coklatnya ada biskuitnya gitu Minasan. Ini dari dark coklat ya. Dark coklat tuh ini sebenarnya selain dark coklat ada yang lain nih. Tapi kita kemarin pilih dark coklat gitu. Terus ini ada biskuitnya gitu. Terus nanti di sini ada itunya, ada apa namanya? Ada ukiran apa sih? Ada motifnya, tulisan, ada motif. Ada motifnya kapal layar gitu, kapal api. Lo dari kemana dia tuh komanya enak kayak gitu. Enggak, malah tidak kok. Kerasa banget ya mas. Biasanya tuh lembut ya. Ternyata tapi kalau di gitu terus jadi lembut gitu loh kayaknya sana. Terus coklatnya, dan coklat tapi ini kadarnya berapa ya? Tapi dan coklatnya nggak terlalu pahit kok kayaknya. Manis. Manis. Enak kok. Oke. Malah nggak bikin nafal kayak gini. Jadi nggak terlalu manis juga ya. Ada pahit-pahitnya. Kalau aku gitu lebih biasanya kalau coklat juga biasanya kalau coklat juga lebih mending yang itu ya nggak terlalu dark coklat gitu. Dark coklat paling apa lu suka dark coklat itu. Oke, nah ya menasan jadi tadi isinya berapa ya? Isinya tuh 2, 4, 6, 8, 10, 14. Keping kayak gini nih. Lumayan ya. 14 keping dalam satu bungkusnya gitu. Ya. Gimana kalau Wisnu Sang gimana? Tadi kan harusnya gitu kalau mau ya. Nambah pantai. Tapi kalau menurut aku ini coklatnya kurang nih. Kurang. Soalnya lebih identik ke ya coklatnya tapi biskuitnya juga ini lebih kerasa itu. Kalau aku enak.
gitu ya. Jadi biskuitnya lumayan terasa ya meskipun itu ya. Tapi yang enak sih gara-gara dark coklat ya. Jadi menasan kalau lebih suka dark coklat ini cocok banget nih yang apa namanya ya? Dark. Ini dark Alfort. Alfort. Coklat ini. Oke menasan itu tadi kita udah abisin satu bungkus ini ya. Sama aja sih. Jadi nanti kita simpan dulu aja ya. Ya abisin Mas Dewan semua. Oh, siapa yang suka ngabisin ya? Oke, nah ya, itu untuk kalian yang pengen pesen juga, pengen cari juga yang kayak gini, itu masih sama ya di Japan Store. Di Tokopedia ya. Itu Minasa. Jadi masih sama nih. Kalau ini sebenarnya ada varian yang lain, yeah. Tapi dari Sangaria juga. Sangar banget nih rasanya. Sangaria. Gitu. Nah. Itu ada varian yang milk iya juga ada yang latte juga gitu itu juga ada. Nah untuk ini harganya itu nanti harganya 25.500 untuk satunya itu mirip kayak yang Rafne kemarin. Iya betul. Kalau coklatnya berapa? Kalau untuk coklatnya ini lebih murah 500 perak. Coklatnya 25.000 aja. 25.000. Nah itu dapat 2. Dapat 2. Nah ini tuh gak tahu nih apa namanya 200 gram soalnya di sini tulisannya cuma 200 gram dari nah, berapa gram sih berapa ini ini nggak usah 100 gram itu. Oh ini tulisannya ini mana ini gimana ya ketipan tapi tulisannya iki loh biasa ini gue lagi 2000 years later. Gak mau ini loh, 55 gram ini pak. Oh iya, di sini. 55 atau 55. Berat bersihnya, berarti kalau sama kotaknya jadi 100. Ah, udah berarti. Oh iya, berarti betul. Nanti dapat 2 minasan. Enggak ada keterangannya soalnya di sini cuma 25.000 gitu. Nah ini nanti dapat 2 kotak gini, lumayan lah ya. 25.000 dapat 1 kotak. Dapat 2 kotak gitu minasan. Oke. Jadi pastinya tetap di Japan Store ya di Tokopedia ya. Okay. Itu dulu ya. Mungkin itu dulu ya Minasa untuk edisi Tokopedia hari ini ya edisi item-item. Oke, besok kita edisi warna lain gitu ya. Edisi warna lain. Request yang mau warna apa? Request terus di bawah gitu. Kalau kalian pengen kita review juga yang lain apa gitu juga bisa request juga di kolom komentar di bawah ya gitu. Nah mungkin itu aja kita akan ketemu lagi setiap hari Kamis dan hari Sabtu jam 6 sore hanya di Kiseki Peko Channel dan juga di Kiseki Peko Peko Corner dan selalu Senjutekore Serga Arimasyo.